Selamat siang Tribuners, bersama saya wartawan Tribun Jakarta Depok di edisi Sarian Bumi Suci pada hari ini. Kita lihat stasiun MRT Istora Senayan mulai dipadati oleh para penonton dari konser Blackpink. Di sini banyak dari masyarakat, para penonton yang penumpang MRT yang menggunakan baju berwarna hitam atau pink. Dimohon untuk tetap menggunakan masker saat memasuki area stasiun dan pastikan saldo minimal kartu Anda Rp14.000 untuk kartu komuter lain dan kartu bank serta Rp3.000 untuk kartu multi trip. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan langkah Anda saat menaiki dan menuruni anak tangga manual maupun eskalator dan elevator. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Ya, pemirsa Tribuners, jadi ini memang kepadatan di stasiun MRT Istora jelang konser dari girl band Blackpink yang akan diselenggarakan di area stadion utama Gelora Bung Karno. Kita lihat di sini para penonton sudah mulai berdatangan. Banyak dari mereka yang menggunakan pakaian hitam ataupun pink. Konser itu sendiri bakal diselenggarakan 2 hari, pada hari ini dan besok Minggu. Para penonton dari Blackpink ini banyak juga yang menggunakan moda transportasi umum mengingat jalan Sudirman Tamrin yang menuju ke Komplek Gelora Bung Karno itu sangat padat arus lalu lintasnya.